aman, senang. Ketemu langsung dengan Bapak Jokowi. Jokowi. Iya, dengan Ibu Susi juga. Senang banget. Enggak terhingga tuh. Ini bagian ini. Dari adik saya. Gimana? Kenapa, Pak? Saya mau ke sini dapat undangan dari Bapak Presiden, saya langsung dikasih baju sama adik saya. Saya katakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini adalah memberikan bonus. Terutama pada nelayan. Sekarang nelayan itu ada jaminan ya, jaminan asuransi nelayan, kemudian apa itu ada bank mikro nelayan yang bisa diakses oleh nelayan untuk permodalan dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pamala, asal dari Purwakarta, Pak. Pak Lutfi dari Purwakarta. Purwakarta. Oke. Purwakarta. Purwakarta kan enggak ada pantai ya, ada? Ada Danau Jatiluhur, Pak. Oh, ini danau. Oh. Oke. Ya. Gimana cerita mengenai tambak itu, berarti di danau di ini? Di Danau Jatiluhur, Pak. Jatiluhur. Iya. Oke, yang di ini apa? Di sana kita tergabung dalam PPI, Pak. Apa? PPI. PPI. Apa itu? Paguyuban Pembudidaya Ikan. Paguyuban Pembudidaya Ikan, yang dibudidaya ikan apa? Ikan tawar, Pak. Apa itu ikan ada tawar? Ada ikan mas, ikan patin. Ikan mas, ikan patin. Nila. Karena semuanya di Waduk Jatiluhur. Betul, Pak. Kemarin sedikit dapat ketemu banyak hambatan, Pak. Apa? Ya, sempat terjadi penertiban. Penertiban apa itu? Penertiban kolam jaring apung yang katanya dikatakan instruksi pusat. Akhirnya kami semua menyampaikan aspirasi ke gedung DPR. Apa itu instruksi pusat itu instruksi? Ya, kita nggak paham, Pak. Justru turun Satgas yang dibentuk oleh PJT2 dan... PJT2 itu apa itu? Jatiluhur, Pak. Oh, Jatiluhur. Oke, oke, oke. Terus? Dan intinya? Dasarnya dari SK Bupati yang lama. Katanya harus dijerokan. Di? Semua. Dijerokan, dikosongkan, Pak. Padahal di sana kurang lebih ada 2.526 pemilik tambak. Belum karyawannya, belum kuli bongkar muatnya, terus belum tukang perahunya, belum tukang warungnya. Jadi kalau dikalkulasikan terus? Kurang lebih sekitar dampaknya hampir 40 ribu jiwa, Pak. Terus? Dan akhirnya penertiban itu dilaksanakan dan sempat terjadi adu masa ya, Pak ya, karena penertiban yang dilakukan kurang baik. Di anu apa itu? Enggak, ya mau ditertipkan apanya? Tambaknya katanya mau dihilangin, Pak. Padahal tambak itu usaha dari leluhur kita, Pak. Dari tahun 80 tambak itu sudah ada. Dan alhamdulillah berkat dibantu oleh DPRD Purwakarta, kita bersama-sama menyampaikan aspirasi. Dan alhamdulillah hari ini penertiban itu ditunda. Tapi saya kesini mewakili seluruh petani jaring apung, mudah-mudahan kita dapat legalitas atau izin, Pak. Karena enggak, itu izinnya dari siapa sih? Izinnya dari bupati atau dari katanya gubernur? Dari pusat. Awalnya dari enggak izin menambak, seperti izin membuat tambak di situ, izinnya dari siapa? Izin. Dulu ya dari pemerintahan, Pak. Dari pemerintahan kabupaten dan pemerintahan pusat. Ada dulu izin-izin setiap petambak, ada izin-izin gitu, enggak? Dulu ada, Pak. Semenjak ada SK Bupati itu, izin itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun banyak sekali dampak. Tadi saya sedikit tertarik, teman-teman juga tertarik, di sana masih banyak para petambak kecil yang memang kekurangan modal. Boro-boro mikirin modal, Pak, mikirin aman, tenang, nyaman saja untuk bertambak. Kita susah, Pak. Oke, nangkep. Karena enggak, sebentar, sebentar, sebentar. Ini kok mau dianu karena apa? Kok mau di apa itu? Dikosongkan tuh karena apa? Katanya instruksi pusat, saya pun enggak paham. Pusatnya pusat yang mana ini? Apa? Pendangkalan. Jadi mohon izin, Pak Presiden. Kalau bicara pendangkalan Jatiluhur, kami sudah melakukan beberapa kajian, kajian ilmiah, juga kajian akademis, sama sekali tidak berdampak karena cara menanam ikan kami di sana itu 3 tumpuk, Pak. Di atasnya emas, di bawahnya
nila, di bawahnya lagi fatin. Jadi kalau dari pakan ikan sebetulnya sampai ke lantai yang dasar aja ya sudah habis. Paling 0,0 sekian saja. Dan masih banyak ikan yang bebas. Jadi insya Allah dampaknya itu dari pendangkalan justru kami sih tidak sepakat. Karena memang sama sekali tidak mempengaruhi besar terhadap hal-hal yang kurang baik gitu. Oke, nanti saya tanyakan ke Bupati. Anunya apa? Apa yang perintah siapa? Dan untuk kepentingan apa? Kita kan tidak semua hal saya tahu. Oke, okay, ini. Yeah. Ya udah, nangkep. Hidup Pak Jokowi.